Setelah berlatih dengan Ruthie Bolton, para atlet Honda DBL Indonesia All-Star 2015 berangkat ke South Lake Tahoe yang masih berada di negara bagian California. Di South Lake Tahoe, tim Honda DBL Indonesia All-Star 2015 akan melakukan scrimmage game atau pertandingan uji coba dengan South Tahoe High School. Namun sebelum kesana, atlet Honda DBL Indonesia All-Star 2015 dimanjakan dengan pemandangan gunung dan juga salju yang tebal. Ich hab's in einer Soap gesehen, willst du mit mir Drogen nehmen? Maklum saja Amerika sedang memasuki musim dingin. Ditambah lagi badai salju turun hebat di wilayah tersebut sehari sebelum tim Honda DBL Indonesia All-Star mengunjungi tempat tersebut. Tayel salju di pinggir jalan yang masih menumpuk setelah terjadinya badai salju menjadi area bermain para atlet dan juga official dari Honda DBL Indonesia All-Star 2015 yang baru melihat dingin dan putihnya salju yang berada di El Dorado National Forest. Meski tidak kuat dengan dinginnya cuaca yang menembus minus 8 derajat Celcius, namun para atlet serta official nekat bermain salju, meski badan harus kedinginan. Bahkan saking senangnya bermain salju, tim putra Honda DBL Indonesia All-Star 2015 ini mendapatkan tantangan dari teman setimnya untuk mencopot baju dan kemudian berfoto di tengah dinginnya salju. Sebelumnya saya mau preview dulu, jadi karena anak-anak kita DBL ini adalah student atlet, kita tidak bisa melupakan aspek studentnya. Maka sudah menjadi tradisi sejak All Star pertama berangkat tahun 2008, selalu ada school visit ke sekolah-sekolah. Sejak kita ke California tahun 2013, kita selalu berkunjung ke South Tahoe High School. Kenapa? Karena South Tahoe High School adalah salah satu sekolah terbaik di Amerika. Bisa dibilang terbaik di California dan terbaik salah satu yang terbaik di Amerika. Jadi sangat menarik sekali untuk ke sana. Kampusnya sangat bagus, guru-gurunya sangat luar biasa, fasilitasnya luar biasa. Jadi menurut kami itu sangat informatif ya buat anak-anak kita dari sudut pandang seorang siswa. Di satu sisi yang lain, kita juga ada sparring. Jadi tahun lalu kita juga nggak dapat sparring sama South Tahoe High School. Dua tahun lalu kita dapat, tahun ini kita dapat sparring juga. Kalau buat saya evaluasinya adalah tim putri bermain bagus, menang. Jadi menurut saya sudah memenuhi target. Sayangnya tim putra kurang bagus mainnya. Tampaknya mereka menurut saya juga waktu itu kurang serius. Jadi ketika start mereka ketinggalan jauh poinnya. Padahal ketika memasuki babak akhir terlihat mereka bisa mengejar. Jadi sebenarnya levelnya itu di atas daripada South Tahoe High School. Tapi karena awal-awal entah karena cuaca atau apa, tapi tidak maksimal mainnya. Jadi mungkin evaluasinya hanyalah tidak maksimal, jadi perlu lebih serius lagi.
Kita sih kepingin tiap tahun main salju, karena anak-anak sebagian besar belum pernah main salju. Kita kepingin ada salju. Tahun lalu mungkin yang sudah pernah dari tahun lalu, Jasmine, Christine, Abram tahu, mereka nggak dapat salju. Dua tahun lalu dapat, tapi saljunya nggak banyak, dikit sekali. Jadi agak maksa sebenarnya. Jadi tahun ini sangat beruntung sekali. Dua hari sebelum kita ke Tahoe, jadi waktu kita di San Francisco itu hujan salju, badai lebih tepatnya, badai salju di dasar pantai Tahoe. Jadi saljunya sangat tebal, bahkan ketika kita sampai sana dua hari kemudian saljunya masih tebal, masih bagus. Jadi kemarin anak-anak akhirnya mendapatkan kesempatan main salju yang sangat fun untuk menyenangkan sekali. Setelah bermain salju, tim putra dan putri DBL akan bertanding dengan tim SMA di South Lake Tahoe. Jangan kemana-mana.